Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ni macam biasa kita akan hari ni akan buat live di page rasmi kami, page Facebook rasmi kami iaitu Tiram Tempe Gerik. Okey. Sebelum tu okey nampak dekat skrin mesti ada nampak-nampak gambar pulau kan? Okey, hari ni Hani akan cerita sikitlah tempat-tempat pulau dan pantai-pantai yang menarik yang berada di sekitar Perak. Okey. Sebelum tu Hanim akan cerita sedikit tentang waktu operasi pejabat. Pejabat Tiram Tempe Gerik beroperasi pada setiap hari Isnin sehingga hari Sabtu. Setiap hari kami akan buka kecuali hari Ahad lah. Lepas tu selain itu juga kami akan untuk hari Isnin sehingga hari Jumaat ni kami akan beroperasi pada pukul 9 pagi sehingga 5.30 petang, manakala pada pada hari Sabtu kami hanya beroperasi setengah hari sahaja iaitu pukul 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Okey. Untuk hari Sabtu tu kami buka peluang untuk mana-mana yang terikat dengan kerja pada hari Isnin sehingga hari Jumaat. Jadi untuk hari Sabtu tu bolehlah siapa-siapa yang berkesempatan untuk datang ke pejabat, bolehlah datang ke pejabat untuk orang kata untuk menanyakan package-package atau sebagainya lah. Bolehlah nanti untuk membuat pendaftaran pun boleh juga pada hari tersebut. Kita tak kisah. Contohnya kalau tak datang ke pejabat, Hanim sangat bukan orang kata apa, tak menggalakkanlah untuk datang ke pejabat sekarang ni dengan keadaan COVID-19 kita pun semakin meningkat. Jadi jika tidak berurusan secara bersemuka, bolehlah berurusan atas talian. Okey, untuk berurusan atas talian, bolehlah hubungi kami di 017-506-4818. Okey? Okey, selain itu juga Hanim nak minta lah untuk pergi ke page kami untuk like dan pergi ke Instagram kami Tiram Tempe Gerik untuk follow dan jangan lupa subscribe kami punya YouTube channel iaitu Tiram Tempe Gerik juga. Okey? Okey, dan apa lagi? Okey, package yang disediakan oleh Tiram Tempe macam sinonim orang kata Tiram Travel seringkali dikaitkan dengan pakej umrah. Okey, Tiram Travel sangat-sangatlah berbesar hati untuk menyediakan pakej umrah dengan harga yang murahlah dan orang kata harga tu semua orang mampu milik. Okey, betul tak? Sebabnya pakej umrah yang disediakan oleh pihak Tiram Travel adalah bermula dari 5390. Jadi untuk pertanyaan lebih lanjut bolehlah hubungi kami atau hadi ke pejabat kami sendiri. Okey, selain itu juga pihak Tiram Travel juga menyediakan pakej badal haji. Badal haji kami hanya RM1,700 sahaja untuk satu nama. Selain itu juga kami juga menyediakan pakej kurban. Kurban kami adalah RM200 RM250 untuk satu bahagian dan akan diadakan di India tak silap Hanim. Dan yang terakhir adalah pakej pelancongan. Siapa je yang tak suka melancong kan? Jadi pihak Tiram Travel menyediakan pakej pelancongan di dalam negara mahupun luar negara. Tetapi buat masa sekarang untuk luar negara tu kami tak galakkanlah dan orang kata apa untuk dalam negara memang banyak sangat pakej-pakej pelancongan yang kami sediakan. Untuk maklumat lanjut bolehlah pergi ke kami punya media sosial rasmi kami dan bolehlah melihat pakej-pakej yang disediakan oleh pihak Tiram Tempe sendiri. Hai, selamat pagi. Okey. Hari ini Hani nak cerita tentang pulau-pulau yang ada dekat Perak. Semestinya keindahan pantai di Perak ni menjanjikan kelainan lah kepada pengunjung kerana keindahan pantai semula jadinya tu sungguh memukau mata
dan sangat sesuai untuk orang kata merehatkan minda bersama keluarga dan orang-orang yang tersayang, kan? Okey. Kalau perempuan inginkan percutian yang kata apa, bercirikan pulau atau pantai, jangan lepaskan peluang untuk melawat ke negeri Perak. Sebabnya dekat negeri Perak ni sangat orang kata apa, sangat pantai-pantai yang disedek yang terletak di apa di Perak ni merupakan pantai-pantai yang cantik, yang tenang dan sebagainya. Okey. Yang pertama, dekat skrin ni boleh tunjuk adalah Pulau Pangku. Pulau Pangku ni orang kata memang memang sangat-sangat popular lah, kan. Jadi ramailah yang sering kali bercuti akan pergi ke Pulau Pangku. Okey, Pulau Pangku ni merupakan pulau ketiga terbesar di Malaysia yang terletak di negeri Perak sendiri. Pulau yang cantik dengan pemandangan yang menawan ini menjadi salah satu destinasi pelancongan yang utama di Malaysia. Selain itu juga, Pulau Pangku terdapat beberapa pantai bersih dan indah seperti air lautnya yang biru kehijauan. Contohnya seperti dekat pantai bersih Boga, Teluk Nipah, Coral Beach dan juga Teluk Belanga. Belanga rasanya. Maaflah kalau sebutan ataupun sebutan Hanim tu salah ke apa ke. Hanim minta maaf. Sebab orang kata apa, Hanim bukanlah arif sangat tentang sesuatu tempat, kan. Okey. Selain itu juga terdapat pelbagai aktiviti sukan air yang boleh dilakukan di Pulau Pangku. Seperti snorkeling, scuba diving, berkayak, memancing, menaiki banana boat, jet ski dan banyak lagi, banyak sangatlah aktiviti yang ada di sana dan boleh di apa orang kata boleh dilakukanlah nanti. Okey, untuk pengangkutan boleh saja menaiki kereta sewa, teksi, motosikal dan di situ juga mempunyai basikal lah untuk orang kata apa pusing-pusing keliling pulau. Okey, yang seterusnya adalah Pulau Giam. Pulau Giam merupakan salah satu daripada pulau-pulau kecil di Pangku. Dan pulau ini sering menjadi tumpuan pelancong yang gemarkan aktiviti seperti snorkeling dan berkayak. Sebabnya dekat Pulau Giam ni, pengunjung boleh menyewa kayak dengan harga serendah RM10 sahaja untuk satu jam. Dan bolehlah berkayak dari Teluk Nipah ke Pulau Giam. Selain itu juga, aktiviti ini sangat mengujakan para pengunjung kerana dapat melihat air laut yang jenis akan kristal dengan pelbagai jenis hidupan laut serta terumbu karang yang banyak terdapat di sini. Okey, selain itu juga di sini dekat kawasan Pulau Giam ni juga aktiviti riadah bersama keluarga boleh juga diadakan seperti berkelah dan bersantai sepanjang pantai ni. Okey, seterusnya adalah Pulau Mentagor. Pulau ni untuk sesiapa yang meminati aktiviti sukan air yang lasak, bolehlah datang ke Pulau Mentagor ni kerana di sini pengunjung boleh mencuba menaiki matrix boat hanya terdapat di Pulau Mentagor saja dan pulau ni akan menjanjikan keseronokan dan yang mengasyikkanlah sekiranya pengunjung hadir ke Pulau Mentagor. Okey, antara keunikan Pulau Mentagor ni adalah pulau ini mempunyai batu besar di tepi pantai yang menyerupai ikan paus dan landak laut. Okey. Kalau untuk nak melanjut bolehlah, tempuan bolehlah Google atau sebagainya lah. Kalau macam tak puas hati dengan keterangan Hanim, kan. Okey. Yang ketiga adalah Pantai Ban Pecah. Pantai Ban Pecah ni orang Parit Bunta memang orang kata pun memang famous lah tempat ni. Dari dulu lagi Ban Pecah ni memang sangat popular dan kawasan yang orang kata apa memang cantik lah dekat Parit Bunta ni. Ban Pecah ni merupakan sebuah pantai rekreasi
yang terkenal di kalangan penduduk setempat lah, dengan yang sering untuk melakukan aktiviti beristirahat di situ. Selain itu juga kawasan pantai yang landai dan disulami dengan bongkah-bongkah batu di sepanjang pesisir pantainya mampu menarik perhatian pengunjung. Okey. Bongkah batu itu merupakan satu keunikan dan sebenarnya bongkah batu itu disusun bagi mengekang hakisan ombak. Jika anda seorang kaki pancing, di sini juga terdapat beberapa pelantau memancing yang dibina khas untuk pengunjung berteduh dari terik matahari. Okey. Selain itu juga dekat sini juga terkenal dengan sajian mi udang Tanjung Piandang dan kari ikan sembilang yang tidak asing lagi oleh penduduk setempat untuk menjamu selera. Okey. Okey, yang kelima adalah Pulau Sembilan. Pulau Sembilan ni merupakan antara sembilan buah pulau kecil yang terletak di daerah Manjung, Perak. Okey, orang yang sekitar Manjung bolehlah datang ke Pulau Sembilan ni sebabnya pun kerana Pulau Sembilan ni dia mempunyai tarikan sendiri untuk pelancong yang untuk mencuba aktiviti memancing, snorkeling atau scuba diving, bolehlah datang ke Pulau Sembilan ni juga. Selain itu, di pulau ini juga pengunjung dapat melihat terumbu karang dan pelbagai jenis hidupan marine yang eksotik. Bagi anda yang ingin bermalam di sini, jangan risau kerana terdapat kemudahan perkhidmatan sewa, khemah dan juga pondok kecil untuk berehat dan melihat keindahan persekitaran pantai. Okey, selain itu juga, Pulau Sembilan juga terkenal dengan Blue Tears yang dapat dilihat pada pada malam hari hasil daripada biolium apa tahan tak sebutlah itu pancaran lah, maksudnya air warna biru tu akan terpancar pada waktu malam. Okey. Yang keenam adalah Pantai Pasir Panjang. Okey, Pasir Panjang ni merupakan salah satu pantai di Segari yang merupakan pantai paling panjang di daerah Manjung. Maksudnya dekat Manjung ni merupakan banyak sangat pantai-pantai yang maksudnya dekat Manjung ni sangat sinonim lah pantai-pantai yang cantik dan sebagainya. Okey. Selain itu juga pantai Pasir Panjang ni merupakan pantai yang mempunyai kepanjangan 6 km dan menjadi tempat untuk penyu bertelur disebabkan permukaan pasir pantainya yang halus, pohon yang merimbun dan bebas daripada gangguan. Okey, lokasi ini seringkali dikawal dan diselia oleh sebuah pusat pemeliharaan iaitu Pusat Pengurusan Penyu Segari bagi menjaga kesinambungan kehidupan penyu tersebut. Okey, selain itu juga pantai ini juga merupakan tempat yang strategi untuk melihat anak bulan bagi menentukan permulaan bulan Ramadan, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Okey, yang ketujuh adalah Teluk Senangi. Teluk Senangi ini merupakan sebuah kawasan peranginan yang popular di kalangan penduduk setempat lah untuk beriadah, beristirahat, berkelah bersama keluarga dan sebagainya. Selain itu juga pula Teluk Senangi ini terkenal dengan tarikan pasir, pantainya yang halus, bersih dan laut yang berombak kecil sesuai untuk mereka melakukan aktiviti air lah. Okey. Selain itu juga di sini mempunyai pelbagai kemudahan seperti tempat penginapan yang banyak, restoran, kedai cenderamata dan sebagainya. Selain itu untuk melakukan aktiviti air seperti memancing, banana boat, sukan pantai dan banyak lagi juga terdapat di sini. Okey. Bagi pengunjung yang ingin lari dari kesibukan kota
untuk mencari ketenangan sesuai suasana pantai di Teluk Senangin yang damai dan indah ini pasti tidak akan menghampakan anda. Okey, yang terakhir adalah Teluk Batik. Teluk Batik ni terletak 7 km dari pelabuhan atau jeti Lumut Perak dan merupakan sebuah pantai yang cukup menarik dengan pasir pantainya yang halus, cantik, landai dan luas, sangat sesuailah untuk kita buat aktiviti sukan pantai seperti bola tampar, perkhemahan dan untuk aktiviti hari keluarga juga sangatlah dialu-alukan untuk buat di Teluk Batik ni. Okey, selain itu juga beberapa chalet dan resort juga terdapat di sini seperti Marina Cove Resort dan Teluk Batik Resort untuk penginapan yang disediakanlah. Okey, selain itu juga Teluk Batik cukup menarik kerana air lautnya yang jernih dan ombak yang tenang sesuai untuk aktiviti mandi laut. Okey, jadi tak hairanlah kalau musim cuti je Teluk Batik ni menjadi tempat sasaran untuk pengunjung datang bercuti. Okey, di sini Hanim dah senaraikan 8 tempat menarik yang ada di Perak. Jadi jangan lupa lawati negeri Perak. Okey, sampai sini sahaja perkongsian Hanim pada hari ini. Bye. Assalamualaikum.